tenang aja, cuman petir kok. Dia mantan pacar. Awas dong! Maaf ya, Mas. Tias itu mantan istri Kak Gino. Ini kok tulisan mereka sama ya? Apa sebenarnya Hani? Laura, anakku sayang. Sebenarnya Hani itu masih hidup. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya kebersamaan Tias dan juga Dean. Dan tentu saja kita senang banget ya, sepertinya mereka tuh mulai saling cinta. Terlihat dengan kedekatan mereka berdua dan dari cara mereka memandang. Kemudian terlihat Abel yang sudah kembali ke rumah dan mereka pun berkenalan. Tetapi terlihat ya Abel nampaknya kurang suka sama Tias, karena Tias adalah mantannya Gino dan Tias adalah istri barunya Dean. Kemudian adegan berpindah kepada Hani dan juga Farhat yang lagi OTW naik mobil, dan mereka tuh hampir saja menabrak seorang anak kecil yang sedang menyelamatkan seekor kucing. Dan ternyata anak kecil itu adalah Aura. Terlihat Aura yang ketakutan, kemudian Hani pun langsung memeluknya. Ya tentu saja Farhat keheranannya melihat pemandangan itu. Dan ternyata di saat yang bersamaan Gino datang melewati tempat itu. Kemudian di akhir trailer kalian bisa melihat ya, sepertinya Tias mulai menyadari kalau Hani masih hidup. Nah tentunya pasti makin penasaran kan, simak kelanjutannya bersama Gogo Jobar.